Di Klang, Selangor, seorang pemandu maut manakala tiga penumpang cedera selepas bas ekspres dinaiki terbabas dan melanggar sebatang pokok di Jalan Meru awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ahmad Muklis Mukhtar berkata, bas ekspres terbabit yang dinaiki enam individu termasuk seorang pemandu dan pembantu pemandu itu dipercayai dari Kuala Lumpur Central menuju ke Klang Central. Tambah beliau, sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Pinang dikejarkan ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan berkaitan kejadian pada jam 4.24 minit pagi. Pelanggaran mengakibatkan pemandu bas ekspres berusia lingkungan 49 tahun itu tercampak keluar dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurutnya, seorang mangsa patah kaki manakala dua lagi mengalami kecederaan ringan. Kesemua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang untuk rawatan, manakala mangsa yang maut diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.